Baru saja kami menerima kunjungan Ketua Parlemen Papua Nugini, Bapak Jopomat, yang merupakan mitra Indonesia yang penting terutama di Pasifik. Pertemuan ini menunjukkan diplomasi Indonesia harus seimbang, yaitu harus memperhatikan negara tetangga kita juga di timur dan tidak hanya memperhatikan persaingan antar negara besar. Karenanya tadi juga kami sudah menandatangani memorandum saling pengertian atau MOU tentang kerjasama DPR RI dengan Parlemen Papua Nugini yang merupakan kesepakatan untuk melakukan dialog politik yang terlembaga antar parlemen kedua negara sehingga kedua negara dapat membahas berbagai isu terkait dengan kepentingan kedua negara, yaitu kerjasama parlemen, kerjasama ekonomi, dan kerjasama perbatasan. Kami juga berharap bahwa parlemen dapat mendukung pemerintah dalam kerjasama-kerjasama perdagangan di antara kedua negara, ikut menjaga hubungan perbatasan kedua negara, serta perlu dijaganya suasana yang selalu kondusif di antara kedua negara.